ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian yang kedua, mengambil contoh dan teladan dari generasi terbaik umat ini, yaitu dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka ini sudah memberi contoh generasi terbaik. Kalau ingin kita umat yang belakangan menjadi terbaik, kita mengambil contoh dari mereka.